Nom. Kita solo. Aduh, tahan. Terus lu. Macam tu dia ambil eh. Aduh. Geng, kita mancing lagi geng. Tengok hari ni apa boleh, apa cerita. Kita tengah menunggu seseorang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan khabar baik guys. Hari ni kita turun mancing lagi. Ah tu dengan Abang Napi. Eh Abang Nizam Alias, YouTuber Abang Nizam Alias ada komen dekat channel saya tau. Dia cakap, "Eh, lama tak tengok Abang Napi dekat channel saya." Ah hari ni saya tunaikan permintaan Abang Nizam Alias eh. Terima kasih abang komen. Ah hari ni saya buatkan khas Abang Napi. Dia pun lama dah dekat nak mancing dengan Abang Nizam kan. Terima kasih kerana support. Cik Nizam nanti ada rezeki sampai. Okey geng, bagi masa kat kita orang untuk setak-setak siap-siap, nanti kita orang turun kat tempat mancing tu, nanti kita tengoklah macam mana. Okey, jom mancing. Okey geng. Tengah-tengah cari pot. Pot yang dah lama tak masuk ni. Okey geng. Abang Napi dia ambil posisi dekat atas. Saya ambil posisi kat bawah. Ah tu kena. Oh dah kena lah. Ha? Ya wak. Woi, awal kali. Kena dah bang, baru letak kena dah. Kena dah. Baru letak geng. Kena geng. Bawang. Alhamdulillah geng, bawang pertama.
Biasa abang, kita kita tahu bang ilmu dia bang. Kita tahu ilmu dia. Alhamdulillah geng. Baru pertama geng balut, baru letak dan junam ah. Baru letak, dah terus shoot. Alhamdulillah geng. Baru pertama baru letak. Ha. Ni ah shot main baru. Time dia ada, dia nak ambil, dia ambil. Dia shoot terus. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ikan bawang pertama. Cuba ni yang yang berhajat nak makan bawang ni abang api. Nanti ni kalau dapat banyak bagi rezeki abang api lah. Bakau mana pilu? Hey, ah, bakau mana pilu lu? Okay, kita letak tepi lu, geng. Bekas ikan pun tak bawa ni. Okay, jom sambung. Okay, geng, kita dah baling kedua. Tapi pancang tak ke mana? Dalam semak ni tak nampak pancangnya kat mana. Loceng pun hilang. Loceng hilang biasa. Ini pancang pun hilang ni. Itulah tak perasan. Mana pergi pancang? Entahlah mana tak nampak. Ketuk, ketuk, makan, makan, makan. Ni lampam ni. Ada makan tu kan, tapi kecil-kecil lah. Mungkin lampam. Geng, penat cari geng. Berpusing-pusing ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah cari. Pancang tak jumpa, rupanya ada kat belakang ni je ni. Terletak je kat situ. Padahal tadi dah tengok dah, tak nampak, tak jumpa. Okey, kita mancing sekejap lagi. Kalau tak ada, kita pindah. Okey geng, kita orang nak pindah. Ni tadi seekor, lebih kurang berat besar dalam setengah kilo ni. Ha. Boleh lah. Jom pindah. Kalau abang tengok tempat-tempat ni, tempat-tempat orang tak masuk. Ini pun saya yang buat ni hari tu. Saya yang buka. Uy.
Okey geng, kita sambung geng mancing. Okey. Sini geng, sini geng. Sini jelah. Kita berada dekat-dekat je. Panas. Bismillah. Air agak laju eh. Abang nak pergi kena geng. Abang nak pergi kena pakai umpan tak apa. Ke bawah sikit bang. Oh dapat juga geng. Abang nak pergi tak. Alhamdulillah. Abang nak pergi tak kumpau walaupun comel. Comel lah saya dia. Boleh kan? Ha 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 tu kena kena. Yang tu pula kena. Alah lepas lah. Ada 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 ada. Double geng, double strike geng. Jangan buat sangkut ke? Jangan buat sangkut, jangan buat sangkut. Jangan buat sangkut. Allah, dia buat nyangkut situ pula. Sini, sini. Sekejap, sekejap. Sini, sikit, sini. Tu kat kayu tu. Okay. Alhamdulillah, cantik. Cantik geng, saya punya besar sikit. Baru letak. Ui, saya sadi bang, besar bang. Saya lauk. Saya lauk ah. Sekejap buang ni, buang. Ada layar tak ada? Buang tu. Sekali nak kena kau double. Eh tempat-tempat tak disangka. Ha? Kalau abang tengok kan. Mana ada? Mana ada lubuk-lubuk tak ada. Teluk-teluk tak ada, jalan tegak je. Eh, buka luang dia punya ni kan bocor. Buka, bocor tu kena kaki lah. Tengok lah. Baru sampai geng port ni. Kalau orang tanya ni, orang tanya port mana ni, port hi-hi-hi-hi nama dia. Port hi-hi-hi-hi. Tengok geng. Dua ekor sekali kena. Yang ni pakai hati ayam. Ni pakai tapa. Alhamdulillah, dah berlawak abang Napi. Ini dah RM30 ni. Kalau beli RM30. Okey, kita sambung. Okey geng, kita sambung lancar geng. Tempat-tempat ni memang macam tempat yang tak dijangka sebenarnya. Tak ada lubuk pun. Okey, dah biar dia. Okey geng, saya dengan Abang Napi dah pergi ke spot yang ketiga. Spot ni spot tengah panas eh. Panas sangat. Kita try sini kejap, dalam mungkin 15 minit 20 minit. Kalau tak ada kita cabut pindah tempat lain. Okey. Nampaknya Abang Napi baru lucut seko. Tak, dia tak lekat betul dah sembat. Okey. Kita tunggu lagi sekejap. Saya punya pun ada makan ni tapi kecil. Tak tahu ikan apa tapi kecil lah. Mungkin lampam. Lucut.
Lucut lah, geng. Aduh, geng. Sayang, geng, tadi, geng. Lucut. Umpan apa ni, bang? Kalau boleh share sikit, bang, umpan apa? Saya tengok renting dia 6.7 rating. Tapa, tapa bau daripada Terengganu. Terengganu apa brand dia? Apa brand? Lupa saya brand apa. Brand Abang Napi ya. Tapi jangan brand ni ya. Brand Kumpau. Dia tak Kumpau ini, tak Kumpau. Satu ucapan untuk Boy Stamen. Habis-habis kerja tu bolehlah singgah. Biasa pandai singgah, pandai capai road datang. Takkan tak singgah, aku dekat ni. Pandai-pandai lah eh. Pandai-pandai lah jawab dengan apa? Aida. Dengar Kenegari eh. Dua bulan Kenegari. Tanya so, orang rumah muka bersegeri je. Dia kata mood mancing belum sampai. Itu semua alasan mancing tak belum sampai Kenegari. Jujur sikitlah. Boy, jangan marah boy, gurau boy. Sorry boy. Kami mancing. Okey geng, kita cuba spot ni pula geng. Ini semua spot-spot yang kita tak pernah mancing pun. Kita terjah geng, cari pop-pop baru. Kalau tak dicari mana nak dapat. Betul tak? Okay geng, kita di spot yang ke berapa ni, keempat. Spot yang keempat, hari tu saya dapat ikan bawang besar kat sini. Biasa kalau dah masuk pot ni, pot redup ni dah, dia dah sampai lah level malas dia tu. Dah malas nak bergerak apa tu. Panas kan? Oh, baling ke tengah sikit. Nanti kan dia akan hanyut tau ke tepi ni. Dia akan hanyut. Betul Fahmi cakap. Dia kalau sini, kalau satu-satu tempat tu kalau dah kena seekor dua ekor, lepas tu tak mau dah. Ha, dia ke tu. Lepas tu dia tak mau dah. Dia kena pindah. Macam tu dia ambil eh. Angkut tu. Lagi je. Api dia punya ambil. Dia dah tinggi je. Ni rezeki bini Abang Napi dengan anak Abang Napi eh. Alamak. Alhamdulillah. Yelah ni mengidam lama dah mengidam, nak masak. Nak masak terboyak. Alhamdulillah. Okeylah ni. Tak besar macam yang tadi, yang dua ekor tadi, yang dua ekor besar lagi. Ni tapi boleh boleh ni. Saya cantik. Mantap. Mantap. Yeah. Ada juga. Drop. Yummy. Dah ambil, dia punya hentak tu. Hari tu lagi padu yang besar tu. Keluar tali.
Ini baguslah mata ni tajam. Okey, saya cari mata udang. Tapi harga mahal. Mahal satu nak mengikat dia pun. Confident tak confident lah ikat. Ni pakai berapa LB tu? Ni saya 30 aje. Tak besar satu pun. Satu 30 nampak halus eh. Tapi kalau dah tahu dah saiz ikan sini tak besar mana pun. Cuma kita bila sangkut tu kita nak hook itulah. Okay geng, hasil kita ini. Boy, ikan boy. Okay, ni alhamdulillah ikan kita yang keempat eh. Okay. Sekejap. Keluar dia, hasil lebih. Alhamdulillah. Jom sambung mancing. Macam tadi juga tu. Okey geng. Saya nak masak-masak. Kita nak makan kat tepi sungai. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tak boleh masak. Tak boleh masak bang. Api tak ada bang. Aduh ai. Nak masak, nak makan. Dapurnya tak ada. Macam mana? Kita kena makan kat kedai lah. Aduh. Itulah. Ada benda yang tertinggal. Ingat dah. Alah, kampus. Aduh. Dapur tak bawa. Gas tak bawa. Macam mana? Cerdik. Gagal lah konten masak kita hari ni. Kita akan sama konten di tempat lain. Okay? Okey geng, cukuplah mancing Abang Misa hari ni dengan Abang Napi. Terima kasih kat Abang Napi hari ni join. Okey. Kalau korang tanya port kat mana, ni port nama dia port hi 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 hi. Port hi 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 hi. Senang je dah bagi tahu Sungai Semenyih. Korang carilah kat Sungai Semenyih. Sepanjang Sungai Semenyih ni banyak ikan bawang. Macam kita orang cuba sana cuba sini, satu port dapat satu, satu port dapat satu. Jadi penatlah. Pergi 4 pot dapatlah 4 ekor. Ni macam ni. Inilah hasil kita hari ni. Ada 4 ekor. Wih, pasal lalat banyak ni. Cuba keluarkan suara. Okay, inilah hasil kita geng hari ni geng. Inilah paling besar, 2 ekor besar ni. Okay, setengah kilo. Sikit je ekor. Baru tadi dapat. Ya, ni baru dapat kat sini tadi. Jadilah geng. Jadilah. Boleh buat lauk ni. Dia dah lauk. Sekejap bang. Okey, terima kasih sudi menonton dah pula dah jam. Jangan nyontek sangat. Macam-macam hal. Hari ni nak masak, lupa bawa dapur, tak jadi. Aduh. Gagal. Kecewa hari ni. Terima kasih sudi menonton video ni sampai habis. Saya hargai sangat-sangat. Jumpa lagi korang dalam next episode insya-Allah. Ada rezeki umur panjang kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.